Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Komang Ayu Cahyadewi berhasil melaju ke perempat final Australian Open tahun 2024. Komang Ayu sempat tertinggal 4 poin di awal game pertama. Lauren Lam bahkan mampu mempertahankan keunggulan hingga interval dengan skor 11-9. Selepas jeda, Komang Ayu perlahan bangkit dan berbalik memimpin 12-11. Ini menjadi momen Komang Ayu untuk melesat dan berhasil merebut game pertama 21-17. Memasuki game kedua, Komang Ayu tampil lebih agresif dan penuh percaya diri. Hasilnya, Komang Ayu mampu membuat Lam tertinggal jauh hingga sukses menutup kemenangan PP. Komang Ayu mampu membuat Lam tertinggal jauh hingga sukses menutup kemenangan dengan skor 21-13.